Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya ya. Hari ini saya akan makan beras lele super ya. Oke, tapi dicampur dengan sesuatu. Saya akan campur dengan palu kaci. Oke, palu kaci itu kalau dari Makassar itu ikan dimasak asam gitu ya. Terus dikasih kunyit, jadi warnanya agak kuning guys. Dan saya akan campur dengan ikan palu kaci teman-teman. Saya sudah cuci tangan ya teman-teman. Saya akan ambil ikannya dulu guys. Tadadadeng, teng teng. Ini ikan palu kaci ekornya ya. Kalau di Makassar itu enak banget teman-teman. Asam pokoknya. Jangan lupa kalian tonton, jangan di skip ya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa di subscribe. Mari makan teman-teman. Wow, enak banget ini kapal. Ini ikannya guys. Banyak tulangnya ya. Ini ikan bandeng. Kalau kami ikan bolu di sini.
Oke, teman-teman, terima kasih ya. Kalian sudah mau tonton saya makan beras mentah dari super lele dicampur dengan ikan palu kaci. Ikannya itu dari ikan bandeng atau ikan bolu ya, khas Makassar. Jadi ikannya itu rasa asam, berasnya mantap, jadi mantul. Jangan lupa subscribe, teman-teman. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur. Bye-bye.